Dan saudara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempersilakan siapa saja yang menemukan kecurangan dalam pemilu untuk melapor, termasuk dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu 02. Pernyataan ini disampaikan Gibran seiring dengan munculnya dugaan berbagai kecurangan dalam pemilu. Ia juga mempersilahkan untuk melapor sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Gibran juga tidak mempermasalahkan jika ada yang menuduh pihaknya curang, asal ada bukti dan juga saksi yang relevan. Menanggapi banyaknya isu kecurangan di Realcon sama Quickcon ini gimana, Mas? Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri, monggo. Cawapres Mahfud MD mengaku akan tetap perjuangkan demokrasi lewat jalur hukum meski hasil pemilu tidak membawanya ke kursi eksekutif. Hal itu disampaikan oleh Mahfud saat hadir di acara pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran UI. Mahfud menyebut dirinya pernah tidak memiliki jabatan apapun selama 2 tahun dalam periode 2014 hingga 2016. Mahfud juga singgung soal gerakan yang bisa muncul jika demokrasi berusaha disumbat. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Calon Presiden Anies Baswedan meminta KPU serius tangani laporan dan juga dugaan kecurangan pemilu. Menurut Anies, pemilu yang jujur dan bersih jadi takaran demokrasi yang baik sehingga semua hak suara yang sudah diberikan pada 14 Februari lalu harus dihitung secara benar. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi.